Wah, truknya parah itu. Ketemu lagi dengan channel Sugeng Papuan, YouTuber Recet. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe. Waduh, ono apa iki? Ada apakah ini? Apakah ada apa? Astagfirullahaladzim, innalillahi wa innalillahi rajiun. Ya Allah, ya Allah, kasihan. Wih, parah itu. Wih, parah itu, ya Allah, kasihan itu. Kok gak bisa masuk loh. Jalannya ditutup total. Oh enggak sih, itu karena ada ini loh, kabel yang putus karena ada truk. Wah, truknya parah itu, beneran parah itu. Ini yang ditabrak, ya Allah, truk kontainernya itu yang ditabrak. Ini tiang listrik, tiang listriknya ditabrak. Aduh, waduh, wis, iya aku bisa lewat ini. Ya Allah, itu supirnya gimana, ya Allah, kasihan loh itu. Jadi kayaknya ini tiang listriknya ditabrak terus kena ini ya, lolos, maksudnya itu langsung nabrak lagi ke rumah warga. Kemungkinan sih ini rem blong sih. Itu gapura juga ditabrak itu. Waduh, aku tak lewat ya. Astagfirullahaladzim, pakai kabel, serem. Ya Allah, ya Rabbi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, kena juga lo mobil lo. Aduh, ya Allah, itu orangnya gimana, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Us, ya Allah, aku deg-degan lo ya ini. Ya Allah, ya Allah. Itulah ya, kenapa. Maksudnya itu perlunya banyak apa ya, maksudnya itu banyak truk yang enggak ini loh, enggak, yang enggak lolos, maksudnya enggak seharusnya lolos ini ya, karena kondisi truknya itu udah enggak memungkinkan untuk layak jalan gitu loh. Mungkin enggak layak jalan masih di lo, kenapa masih bisa jalan gitu loh. Ya Allah, ini ada macet, ya Allah. Aku gimana jalannya nih, ya Allah. Masuk kerja lo iki. Pak, ayo Pak, aku masuk kerja, Pak.
Ya Allah, aku ini masih kebayang ini loh, gimana korbannya itu. Ya Allah, yang mobil itu, ya Allah, kasihan ya Allah. Astagfirullahaladzim, mobilnya hancur loh. Wah, parah. Ini aku juga nggak bisa jalan loh. Nggak bisa lanjut tuh. Wah, di belakang rame loh. Pak, ayo Pak. Duh, makasih Pak, makasih Pak. Ya Allah. Masya Allah, parah loh ini. Ya Allah, hancur. Ya Allah, mobilnya hancur. Ya Allah, aku merinding loh sambil apa ini namanya, jantung gue itu ikut deg-degan parah, deg-degan. Ya Allah, itu korbannya ya Allah, gimana itu? Jadi banyak apa ya? Gak tahu gimana gitu loh, kan? Aku ini sering lewat sini-sini, sering lihat lah. Itu truk-truk lama-lama gitu ya, truk yang tahun udah lama, nggak kuat bawa barang berat. Jadi dipaksain di jalan gitu loh. Jadi truk-truk yang udah nggak layak jalan itu, ya kayak barusan jadinya. Wah, bahaya loh. Serem ya Allah. Itu barusan kayak gimana korbannya itu. Aduh. Hampir aja, hampir saja. Nah, repotnya kalau di belakang truk kayak gini tuh, video jadi rusak. Video jadi rusak malahan. Rusak bener, rusak. Karena ya gimana ya, aku harus potong-potong video karena kameranya ini loh apa, kena cipratan kotoran. Kena cipratan ini loh, air yang kotor dari ban. Apalagi kalau ya ini kalau hujan di belakang truk kayak gini tuh susah.
ini macet panjang karena ya barusan ya, karena ada kecelakaan yang parah itu loh. Ya Allah, kalau kayak gini tuh semoga aku nggak telat. Tapi kalau gimana ya? Tapi kalau telat nanti aku bisa lah pakai surat izin dengan kasih apa penyebabnya itu karena macet gitu. Ya Allah, itu barusan korbannya kayak gimana, ya Allah, kasihan.